Señor, soy man bin diabla. Saya izin dan saya wakil. Saya izin dan saya wakil kepada Tuan Haji Syafi'i. Naib Tuan Haji Syafi'i. Wilayah Sabah Sulung, kahwin saya dengan Encik Aminuddin bin Muhammad Nawawi. Nawawi dengan mas kahwin. RM50. Dia bagi kek tambah anak tak apa. Tambah bini jangan tu ada kek. Dia bagi ke? Yelah dia dapat daripada mana ada. Pek bagi kat aku. Keknya dalam WhatsApp, Facebook aku juga. Dalam FB je. Ada aku kisah. Tunggu masa je ni. Kau berani kan sekarang? Aku berani. Calon ni tak ada. Dia belak. Dia tarik ke kau dah kecut? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut banyak. Rukun nikah timbul dua perkara. Pertamanya ia kawan saya angkat pertama yang kedua wali. Wali tak ikut tak? Tak ada. Tak. Okey, begitu dua saksi lagi perempuan. Saya tak sangka dalam sebuah makan dan orang dan jarak tempat wali itu kan dah sebelum malam. Sebelum makan juga, bang kami lebih mengucap dulu kan asyik dalam. Alhamdulillah, jumpa tak salah sedekat, mama jangan tayau. Nah, aku terima akan nikahnya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udawu kama awradawi min jumsakin al-tasim asan Amiruddin bin Muhammad Nawawi. Aku menikahkan dikau dan kukawin dikau akan Ruzaimah bin Ablah yang telah mewakil ia dan aku menikahkan dikau dengan mas kawin dunia RM450 tunai. Aku terima akan nikahnya Ruzaimah bin Ablah dengan mas kawin sebanyak RM450 tunai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saya Amiruddin bin Muhammad Nawawi ialah seorang manusia Ruzaimah bin Ablah yang sah pada saudara. Boleh berjanji terhadap isteri saya di hadapan Yunika dan saksi dengan katanya bahawa saya akan memelihara isteri saya untuk hukum syarak. Saya tidak akan menceraikan isteri saya dengan hati sebelum memalukan pada pihak yang berkenaan. Saya melapas ahli dengan katanya sekiranya saya tidak dapat bersekutukan dengan isteri saya atau saya menyebutkan dia sebagai menyebutkan yang melapori atau saya tidak dapat bersekutukan dengannya seperti suami isteri orang ramai lebih daripada 4 bulan maka mengadu ia kepada ahli jawatan kuasa majlis agama Islam wilayah yang kenaan serta mendatangkan orang saksi di atas dakwaannya dan diisbatkan dua-duanya maka bertalak ia satu talak dan jika saya rujuk akan dia yang bertalak dengan ahli ini atau dengan talak yang lain dengan ketiadaan edohnya maka bertalak ia satu talak pula. Di Indonesia kan, lain macam lelaki yang ini. Okay, mengadap.